Insya Allah besok itu masalah ya, itu benar-benar benar. Selasa malam Rabu besok kan Selasa ya, ya berarti itu Rabu terakhir bulan Safar kan itu. Nah ini nanti dibaca di rumah dulu kasih kan, masih ada nggak? Malam di Rabu pungkasan akhir bulan Safar masih punya nggak? Masih ya, nanti dicari. Kalau belum ya nanti minta kamu. Ya. Itu di mana? Mar. Kita malam amalan yang paling top karena seorang ulama top, seorang wali ulama dan wali kutub ini dapat sebuah isyarat lambang. Ini hadisnya tidak ada. Dimana di dalam buah kitab itu dijelaskan pada malam Rabu terakhir bulan puasa itu apa mengatakan itu ada yang tentang bicara itu nih tentang pada pada dia kalau tasok fanjino dia yang penting dia maju maju ini Rp360.000 ada yang ngomong 360.000 itu musibah atau bahaya apes di malam itu, jadi lebih corona terus ya kok ngomong ini ngerang ini bahaya amalannya apa pada sholat maghrib panjang tangan itu sholat sunnah bagi maghrib kono ya. Kalau anda ada waktu, sholatnya boleh jam 9 ke atas. Kalau untuk pada maghrib itu mampu, ya kerjakan. Kalau nggak mampu, ini sholat ke mana kasih. Jadi gini misalkan, kalau anda ngajar itu pada jamaah, ya syukur. Diumumkan sih. Karena di sini banyak yang jadi imam. Ibu, bapak-bapak, mari sejenak. Setelah salam, jangan pulang. Ini karena ada amalan yang paling top. Bila dibaca, insya Allah satu tahun Allah lindungi. Amin. Diberitahu. Kalau enggak diberitahu, enggak apa. Kenapa? Menurut guru ngomong baik. Jadi, rebut terakhir bulan puasa, Allah turun ke baik, 300.000 baik. Tapi bencaranya bila keberai. Maka, begitu sholat maghrib, mari sholat sunnah. Pak dia maghrib. Lalu dilanjutkan, ya, lanjutkan sholat sunnah mutlak. Dajari tapi, usolli sunnatan arba rokaatin mustaqbilan. Berarti adaan. Lillahi ta'ala. Imam ya imaman, makomah imaman, gitu ya. Boleh sendiri sendiri. Kalau sendiri sendiri ya nggak usah pakai imaman. Kemudian baca Fatihah, ya, sholat 4 rakaat, ya. Ini wajarannya ada 4 rakaat, tidak pakai 2, 4 rakaat. Pertama baca Fatihah, kedua baca Inna a'tainakal fardhah. Di mana? Ada yang bisa takwir roro ki. Masih paham ya? Inna a'tayna kal kautsar 17 kali. Ya. Kemudian tadi dia ambil. Yang kedua rakaat kedua Fatihah sekali, surat ikhlasnya 2 kali. Surat tahiyatun. Kayak surat isya, kayak salat isya lah ya. Ketiganya Fatihah kemudian falat, terakhirnya falat apa? Fatihah kemudian anas. Ulangi. Rakaat pertama iya satu salam. Al kautsar Fatihah sekali, Al-Qasarnya berapa? 11. Rokat kedua Fatihah sama Ir? 5. Kemudian At-Tahiyat dulu. Ya, At-Tahiyat dulu. Ya, terus rokat ketiga Fatihah Al-Falaq. Ya, terakhir Fatihah Anas sekali.
begitu panjenengan assalamualaikum, boleh panjenengan itu tawasul hadiah Fatihah yang paling top ya. Ila hadrati Ulul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ila hadrati Sayyidatullah. Yang mantap ya boleh. Salam boleh wis. Ila hadrati Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sabbi wa la ilaha boleh. Yang singkatnya boleh itu intinya itu hadiah Fatihah. Kalau panjang nabi. Pintarnya satu kuatir jalani yang ketiga Bapak Ibu kalau guru nikahnya. Langsung baca Yasin. Jangan karena jadi imam, omong kepada jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, sih buat cara kita Yasin, dia macamnya pulhul. Amin, apa jari, banyak yang jari. Ya, mau saya, ya Rahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yu, laduk, walam yakun, lahu kufuwan. Terus, tapi yang bisa baca Yasin, mari bersama kita. Ya, baca Yasin sekali di saat ayat salamualaikum Rabbir Rahim dibaca bolak-balik 360 360 kali. Ketika panjenengan baca suratul Yasin saat di ayat salamualaikum Rabbir Rahim ulang-ulang 313. Ada yang ngertikan ulama, ada yang 315, ada yang 360. Guruku ajarannya 313. Salamualaikum Rabbir Rahim. Terus dilanjutkan loh. Sama inna ma'amru idha awda syaira yakuda kul. Panjenengan baca sholat pujiat. Muhammad sholat ala jina Muhammad sholat tentu jina biamin jawir. Dan sebagainya. Kemudian sampai berdoa. Ya. Nanti dicari. La rahman rahim. Yuh pada amin-amin itu. Benahu si sabar. Ya jadi pemimpin. Ya. Coba di sana belum tentu sudah paham baik ya. Setuju? Ya bro. Dan cari sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi maco ya. Orang pasti orang apa-apa. Di sini ini orang apa-apa. Kalau usah goblok, orang apa-apa. Tiba-tiba di sorga, goblok-goblok, mandi-mandi, kok. Ya rumah, kita bodoh, tapi mandi, kok. Karena bawa sorga itu tawadu. Ya, rendah diri, anak sorga, layak kulur jannah, mangkana ngekibat. Tidak akan masuk sorga, ustaznya bodoh. Nanti mandi sorga, dis. Disit dalam ini, disit. Amin, ya rumah. Amin. Rumah, 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 Maha Esa Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Yufar Amin Wa Sallallahu Ala Sallallahu Ta'ala Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam Allahumma Ya Sayyidina Qawwa Amin. Amin. Ya. Kalau panjenengan ada waktu jamaahnya enjoy atau jamaahnya orang tenang pilih ya. Ya, ini ya kondisi kalau umpamanya sampai bisa lupa tapi dan manut. Kalau memang kondisinya tidak memungkin, itu ya, ya yakin saja. Tapi panjangnya nanti malam, kalau sendiri ada di atas. Kalau anda itu baca mandir, tidak sholat sunnah, nah, itu ya bolehlah sendiri. Di atas jam 9 malam terus tuan akan apa apa itu sampai tiga kata di sana Fatihah itu beres untuk berfatihah sembilan setengah Allahu berfirman itu sekali untuk kedua ya apa yang kita lakukan di sana sholat ketat yang kedua pas ya pas 5 kali terus fatihah balas fatihah ya. Anda baca yasinan boleh karena mahrif sudah sih. Yeah. Ya. Anda sekarang setelah sholat pakainya sayyidul sifat. Allahumma antarobi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika. Kan itu ya. Yeah. Yang kedua apa? Baca sholawat Nabi Umi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi Umi wa ala ummi. Kemudian sholat tujuh dibaca 11 Nabi Umi 100 kemudian dibaca doanya
kalau sendiri. Ulangi, kalau sambian itu tak makhluk tidak memungkinkan tetap ya jamaah diberitahu tetap yasinan. Yasinan itu ya. Setelah yasinan baru orang kuncia kemudian doa itu ya. Ya. Umpamanya panjenengan imamnya enggak seperti itu kan macam-macam. Lalu bagaimana bisa mukarofok bikin barisan sendiri itu? Ya kalau memang dimusir dari jamaah menyendiri dengan jamaah ya dan kelompoknya enggak apa-apa. Kata-kata kan itu ya tergantung wawasan kebangsaan dari imam. Ya, imamnya jika di rumah jomblo ya susah. Atau di rumah enggak apa-apa. Di rumah dan istrinya gitu ya boleh ya, yang penting dilakoni, yang penting dilakoni. Kemarin saya tegus juga, untung saya tinggal ya, saya tegus juga sehingga dia kasih doa ya. Ya doa sama doa untuk acara apa coba harap populas tinggalkan. Jadi sekali lagi tambah jenengan itu tinggal ya, makanya yang memberikan itu wali kutub. Wali kutub itu raja lewali yang sejujurnya satu. Wali kutub satu-satunya bahwa wali kutub namanya Abdal. Wali Abdal itu sejujurnya 4 orang. Di bawah Abdal ada lagi namanya Awtad. Awtad itu 40. Kemudian ada lagi di bawah Awtad itu Nukubah, itu ada 150, Mujabah itu 300 sedunia. Nah wali-wali ini di dalam Al-Quran itu memang luar biasa. Sebagai kekasih Gusti Allah, mereka diberi sebuah kelebihan. Ya, ya karena kekasih Allah, fadlnya Allah, Allah berkenan untuk melihat. Ya. Kalau nabi itu dibarinya kelebihan namanya mujizat, kalau para wali namanya karomah. Itu karomah ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Kita kayak kita. Bolong-bolong. Ya, sembahyangnya selesai dolat malam, ya karena bojone kayak begitu. Karena anak PNS nunya serkebel ya secara kekayaan kita itu lumayan cuma ini langsung 25 menenang nanti rokok kali kopi akan dong melupiah di barokah amin lemu lah lemu mana iman pantai busut tang bojone alhamdulillah. Ya orangnya turu orang turu ya ikhlas orang ikhlas kalau betul karena yang namanya zikir Gusti Allah bersumpah maghfirah ampunan turunkan rahmat berita sakinah mawaddah keluarganya tenang rumah amin. Allah umumkan sama malaikat wahai para malaikatku Agus Rosadi itu kamu jadi dari Gusti Allah ya. Yang mengaku kepada Tuhan itu lebih baik aku. Itu bapa malaikat dari Gusti Allah. Sing penting tak? Tak. Tapi yang kedua doa jangan antuk saudara. Nah, doa kalau makan jangan, jangan antuk. Makan antuk apa macam? Alhamdulillah. Ah benar itu. Memang secara umum ada dalil nama Al-Amalu umum, tapi ada dalil khusus. Ada dua perkara yang top tidak ada bandingannya. Niat off tidak niat apa? Zikrillah kemudian ta'alim. Mono. Wa alaisa insani illa masya'ah. Namun amalanmu top sing dapat pahala ada lain ayat wastafir li zambika lil muslimin wal muslimat ayat mau menolong kue nabi Ibrahim lawong enu nganggur kue terbantahkan karo wastafir li zambika lil muslimin wal muslimat surat Muhammad menolong. Jadi kalau mengartikan ayat jangan tanggung jadi ini penak menolong jangan tak kalau itu sih gitu. Namun amalmu tak sih bakal dapat pahala. Benar tu maknanya ini Nabi Ibrahim.
terbantahkan dengan ayat lain. Apapun surat Muhammad, aku mau ya. Astagfir lidam mikalin muslimin wanus. Ayahku. Ya. Ya Allah ampuni segala dosaku, dosa wong muslimin wadon muslim, muslimat. Bagaimana cara doanya? Umur kita Fatihah kayak gue no. Kaitannya tadi dan ke depan. Tuh enggak? Tuh. Itu dawat-dawat. Gue suka nih tanggir. Nah, ternyata diingatkan dia. Ya. Enggak ada kalau panjenengan enggak punya. Ini sudah punya gunung ini. Ya, ini ada yang belum bisa apa? Analis kan ngomong ya? Masih foto momen. Ah, ini foto momen. Itu banyak. Ya. Foto yang kau sehat. Oh, bisa dipoto? Udah, nggak usah foto-foto. Di sini nggak coba jamu. Ya. 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 Mungkin dikumpul-kumpul lah ya, ini apa jadi buat ya? Mas Agus, saya Mas Agus. Agus tuh ini. Pesta. Jadi seperti ini kayak kisah buat. Ini, kau yang ini kan bayi mas bayi. Betul ini simpen lah. Jelas lah waktu lo. Insyaallah. Sebaliknya jelas kan? Jelas. Jelas. Kalau enggak jelas cari yang enggak jelas ini. Nanti yang jelas. Kalau yang enggak jelas ini nanti. Jelas enggak? Doanya yang enggak yang penting enggak jelas tuh. Jelas. Jelas. Ada yang enggak yang jelas. Udah ya. Apa nih ya mudah-mudahan sama bujur boleh sama jadi aku boleh ya. Jadi aku. Lalu bagaimana bagi orang yang maca Yasin ya, tidak ada ustadz ya masuk berdua maupun tetap dulu terus lagi tetap dalam media kemudian doa sih kan ya. Kita kan ustadz ya, kita menyalingi imam, kan sholat empat rakaat dengan rakaat ketiga dan keempat itu bagian akhir seperti atas dan ini mangke. Jadi karena wonten surat setelah Fatihah mangke dibaca keras. Iya, jadi iya, iya, betul. Iya. Saya kira nanti iya persis kayak apa? Jadi kan sudah salah di lisan. Bahasa saya. Ya. Ya. Itu. Mudah-mudahan dilakoni aja dengan la upamane panjenengan sholat bagaimana? Apakah terdengar? Apa jahil kan rosa? Yeah. Ini ya. Kalau sholat tasbih kan rosa. Yeah. Nah ini kita buat no. Sir ya. Siri. Sir. Tapi diajari jamaah. Diajari pun pas Fatihah macamnya kia ya ngono maksudnya gue ya. Tapi ya ini nampak pertama Fatihah nanti nomada ina amzalau sama mereka ina amzalau gitu ya. Jajari Al-Kausar ya jajari habidunya Pak ya Fatihah kalau Pak berat ya aku semuanya sendiri gitu ya. Terus jadi bagi makmum enggak Pak imam cuman maksudnya dulu saya selalu sah sih ya dulu yang ini salah jawab ini bisa sih ya pas itu dapat ya kayak dulu sih ya amit kalau jadi imam dia jadi pamung mah kita mau jadi Fatihah karena enak gitu ya Fatihah kemudian berarti mas gitu ya Fatihah kemudian salat Fatihah kunas persisnya dulu bis. Cuma bacaannya spesial. Kenapa baca dengan anak-anak kalau-kosan, malak, menaskan itu ya? Iya. Itu karena keutamanya luar biasa. Tapi kalau-kosan itu kan luar biasa. Kalau yang punya jamaah ya dipotong. Kan ada dua ini ya. Suanya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Iya.
Kemudian ada dua juga. Ada yang 4 rakaat, ini terjadi khilafiyah memang, beda pendapat. Ada yang 4 rakaat satu salam. Ada yang 2 rakaat 2 salam. 2 rakaat 2 rakaat, 4 rakaat 2 salam itu ya. Ada yang 4 rakaat, terjadi khilafiyah beda pendapat, Pak. Salat sunnah mutlak di saat Rabu terakhir bulan Safar. Rabu terakhir bulan Safar karena antisipasi dahin terjadi, ada pendapat ulama 4 rakaat sekaligus kayak sholat duhur ya. Ada juga pendapat lain 4 rakaat tapi 2 salam. Kan itu ya. 4 salam doros. Kalau 4 rakaat berarti kan sholat sunnah sunatan arba'ah kan? 4 sih? Iya. Kalau 2 berarti usalah sunatan rakaatain. Iya. Mengapa tidak disebut mutlak? Kan itu ya. Nah, itu ulama sepakat enggak usah dikasih mutlak. Nah, nah kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tetep loh macamnya Fatihah kan itu ya. Kemudian inna a'tainaka kal kautsari ikhlas. Kemudian Fatihah suratul ikhlas. Terus salam loh ya. Terus nanti dimani loh sholli sunatan rakaatain lillahi ta'ala Fatihah falak paham Fatihah. Nah, terus salam loh ya. 2 khilafiyah atau pendapat ulama ya. Berarti kan sing 4 rakaat aja beres, sing 2 rakaat aja beres. Sing ora pahala sing blong-blong. Sing ora salat. Iya, bagus.